Dikutip dari airspacereview.com. Perusahaan Safran Group dari Perancis menawari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bom presisi Hammer untuk jet tempur Rafale yang akan dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Delegasi Safran Group yang dipimpin oleh Senior Vice President International dan Public Affairs Safran Electronic and Defense Legend Purnawirawan Martin Klotz diterima oleh Direktur Teknologi Industri Pertahanan Dijen Pothan Kemhan Marsma TNI Wajariman beserta jajarannya di kantor Kementerian Pertahanan RI pada 19 Januari 2023. Penawaran bom presisi Hammer berkaitan dengan pengadaan 6 pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI yang kontraknya telah berjalan. Hammer dengan tipe armamen air sol moduler atau persenjataan udara ke darat moduler telah banyak digunakan dalam operasi serangan udara seperti di Afghanistan, Mali, Libya, dan basis ISIS di Irak, Suriah. Negara pengguna Hammer selain Perancis, antara lain India, Maroko, Mesir, Qatar, dan Yunani. Hammer merupakan bom pintar dan presisi yang bersifat modular, terdiri dari guidance kit dan range extension kit.